Tapi aku decide nak beli drone sebab aku fikir aku nak kata-kata step ahead lah daripada orang lain kan. Okay, hai, assalamualaikum. Jadi hari ni konten aku agak lain sikit sebab aku nak buat unboxing. Dan hari ni aku mau tu kecek latih lah. Ni aku beli daripada China drone ni. Aku decide sebab aku rasa aku akan banyak pakai drone lah nanti untuk vlog aku. Sebab kalau pakai kamera saja ni macam tak nampak sangat lah tempat tu. Dia tak nampak lah celawa sangat lah ni macam. Kalau kita ambil gambar dia, kalau tengok-tengok dalam banyak-banyak vlog kan ataupun fotografi siapa-siapa pun, dia memang banyak pakai aerial punya view. Jadi kita tengok dulu. Nice. Jadi packaging dia ni agak apa tu, kamu sebab benda dia bagi pada cinta benda agak fragile. Tapi dia bukul dengan molek lah. Yes. Tak adalah, tak buat balik ni. Jadi drone yang aku beli adalah drone SG 900 Pro. Dia ada banyak version. Dia ada 3 lah, tak banyak. Dia ada yang smart atau dia ada yang biasa. Ini yang boleh kata version yang latest jugalah. Drone ni, memang ZLRC Beast. So aku decide nak ambil ni sebab yalah aku pun tak adalah bekerja ke apa lagi kan. So boleh katakan ni yang setelah aku kaji, boleh kata drone yang terbaik lah antara drone yang low cost punya drone. So harga dia tak cecah pun sampai 1K. So kita mula daripada bawah dulu. Macam DJI kot, memang lawa. Tapi bajet lah. Kita tengok pada bajet kita dulu. Okay, ini dia ZLRC Quadcopter. Aku beli ni dekat Shopee. Dia ada package dia. Aku dapat adalah kan tu lah. Sekali dengan post ke apa. Jadi nanti link aku akan letak di bawah. Sebenarnya dia ada 3 pilihan dia bagi. Satu dia bagi yang kotak, betul-betul kotak warna putih. Memang dia tulis lah SG 900 Pro drone. Yang kedua dia ada bagi case yang macam tu ni yang ketiga big. Dia ada 3 pilihan lah. Harga dia tikah dalam rupiah gitu je. Tapi aku fikir sebab kalau case yang gini senar, aku beli uno. Nanti kalau aku beli kotak, aku unboxing pasal aku tak guna lah kotak tu. Aku nak drone tu aku kena cari satu bag pula spesifik untuk dia. Aku beli set sekali dengan bateri ekstra. So bateri aku ada 2 lah. Okay. Ah. Jadi ni bateri ekstra yang aku beli dalam satu set. Dia ada 2, satu dah ada di drone ni. Ini controller dia. Controller dia agak ingin sebab nanti kita akan letak bateri. Bateri AA aku dah prepare sekali dengan SD card untuk drone. Sebab drone ni dia prepare slot untuk SD card. Jadi aku beli yang 64GB. Kita tengok sini ya. Ni tempat ni antena dia. Antena ni apa yang aku tengok daripada tu lah. Sebab aku tak ada ilmu sangat dari drone ni. So aku baru-baru berjinuk. So apa yang aku kata, antena dia ni tak ada fungsi pun sebab dia tak ada wire. Boleh just untuk hias je. Dia kalau kita boleh buat sendiri, aku tak pasti lah. Dia ada cara dia tu, boleh letak antena sendiri. Dia untuk wifi kita tu, connect dia telefon kan daripada drone. Dia lagi better lah dia punya connection. Hari ni aku tak ke fly lagi go. Sebab aku perlu ke masa juga nak belajar. Nanti ni aku just nak unboxing. Dan untuk bahagian-bahagian dalam ni kita ada, kita tengok ya. Okay. Oh, manual. Jadi kita akan baca dalam bahasa Inggeris lah. Okay, kepada dia tu. Dia ada extra propeller. Dia panggil propeller ni macam kipas ni lah. Dia ni lah dia panggil propeller. Tapi dia ada bagi extra, takut ada tercabut ke. So kita boleh pasang sendiri dengan skru. Yang ni dia bagi kabel dengan screwdriver. Lepas tu dia bagi controller tadi terlepas ke. Actually dia bagi benda ni. Kita tolak masuk dia ni. Macam itulah. What is this? Just tali.
So dia punya case ni pun dah ada spam. So macam kalau nak bawa gimana-mana macam safe juga lah. Boleh lah. Jadi kita tengok drone dia. Oh my god. Dia punya design not bad lah. Ni case ni kita boleh buat. Maknanya untuk dia sebagai protector je. So, dia ada cara, dia ada ajar cara nak buat. So jangan kasar sangat nanti cabut. So okay lah kalau tak boleh. Okay. Kira ni aku nak take speciality untuk drone ni pula. Sebab apa aku pilih drone ni? Sebab pertama aku di bawah pada 1K. Dan aku rasa untuk permulaan bagi aku beginner, first timer, kalau aku ambil terus ambil DJI macam terlalu kata culture shock lah. Boleh benda yang tiba-tiba terlalu maju sangat. So aku rasa aku bermula daripada bawah. Tapi ni tak ada lah teruk sangat. Okey lah. Dengan harga dia tak ada lah terlalu mahal. Tak ada sebab lain aku pilih drone ni. Dia memang boleh fold, foldable. Another reason aku ambil drone ni adalah sebab kamera dia. Kalau tengok kamera dia kan, dia panggil gimbal. Gimbal ni dia ada 3 jenis. Satu one axis, yang ni two axis. Kita on the drone ni, dia kita pusing kamera akan steer it straight. Apa tak? Gitu. Lepas tu kalau kita turun bawah, dia steer juga akan straight. Tu dua axis lah. And next, kalau kita tengok motor dia ni. Motor drone ni dia brushless punya motor. Sebab dia senang tak maintenance dia. Dia tak payah nak kena maintenance, kena cuci semua. Dia low cost lah. Aku tak boleh nak explain sangat pasal benda ni sebab aku mungkin lebih dari engineer. Aku just baca gitu ya. Aku pahit. Dan next benda adalah bateri. Ni bateri dia. Kalau nak buat kita tarik atas ni. Tarik. Bateri dia tengok 7.4 volt, 2280 mAh. Jadi nak charging dia tak susah. Dia tak payah pakai apa kata palo. Dia boleh charge direct. Kita just ambil kabel ni cocok sini. Kita charge direct. Maybe duration untuk drone ni tu bad. Kalau tengok pada manual lah, anggaran dia dalam 20 minit. Tapi kita less lah, maybe dalam 17 lah. Kita kena budget, jangan lama-lama sangat tu best. Sebab aku beli dua. In case tak cukup shot kan, aku nak ambil another shot, aku pakai battery spare lah. Berat dia tak berat mana. Dalam 500 gram. Beast. SD card yang memang aku dah beli tadi. Ni slot dia. So cara-cara nak terbang dengan dia punya contoh kualiti video aku rasa laki hari lain. Jadi inilah. Okay, lawa. Aku sebab aku memang suka all black. So drone ni memang design dia pun mostly black. So lawa lah. Okay, app dia untuk drone ni adalah ni Hashpon Pro. Jadi app ni boleh download dekat Android dengan iOS. Aku pakai iPhone. Baca di manual dia. 1 minute 37 seconds later. So semua benda yang dia prepare dalam ni aku buka tadi memang cukup lah. Dia bagi drone, ada remote controller, ada battery, ada extra propeller, kira-kira manual, ada screwdriver, dia ada USB charging. Bagi aku dia antara drone yang low cost tapi yang terbaik lah dari antara yang lain-lain.